Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Salam takdim, salam silaturahmi untuk saudaraku dimanapun saudaraku berada. Ikhdihajati selalu, dan semoga apa yang menjadi harapan cita-cita seluruh saudaraku segera diijabah, dikabul oleh Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saudaraku semuanya, setiap manusia, setiap diri kita semua saudaraku, pasti mempunyai angan-angan, mempunyai harapan. Langsung saja saudaraku, setiap saudaraku selesai sholat fardu, ya, ketika mau mengakhiri wiritan segala riadoh yang saudaraku amalkan, ya, sempatkan diri saudaraku untuk membaca satu kalimat yang super tajrib ini sebanyak 25 kali. Ingat, hanya 25 kali dengan mata terpejam. Saudaraku pejamkan mata. Apa yang menjadi cita-cita, apa yang saudaraku bayangkan, apa yang saudaraku inginkan dengan mata terpejam. Saudaraku baca hanya 25 kali, tidak kurang tidak lebih saudaraku. Maka wallahi billahi tallahi saudaraku, asal istiqomah, apa yang menjadi harapan, apa yang saudaraku angan-angankan, apa yang saudaraku bayangkan akan mewujud dan terwujud semata-mata dengan izinnya Allah saudaraku. Ingat saudaraku, harus benar-benar hafal hanya satu kalimat saudaraku. Tetapi daya energi kegaibannya sangat luar biasa. Ya, asalkan benar-benar saudaraku khusyuk dengan memejamkan mata membaca ini 25 kali, ya, maka akan diwujudkan apapun saudaraku oleh Allah. Baik itu hutang piutang, saudaraku ingin beli rumah, ingin umroh, ingin beli mobil, apapun, jangan menggunakan akal saudaraku. Allah hanya butuh saudaraku sholat, ibadah, ya. Sekali lagi, tanpa bertawassul langsung saudaraku ucapkan kalimat yang super mangkus ini dengan kewajiban kita sholat 5 waktu, jangan pernah terputuskan, karena amalan ini hanya bisa diucapkan, hanya bisa dijalankan setiap selesai ba'da sholat fardu saudaraku. Itu adapun yang harus saudaraku baca sebanyak 25 kali ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya basihin, ya basihin, ya basihin, dengan mata terpejam saudaraku. Setelah saudaraku membaca 25 kali, hati saudaraku, ingat hati yang bicara, apa permohonan saudaraku, apa yang saudaraku angan-angankan, apa yang saudaraku harapkan, utarakan di dalam hati. Maka saudaraku benar-benar akan merasakan keajaibannya. Terima kasih, mudah-mudahan ada guna manfaatnya, dan kita semua tetap tekun beribadah sholat fardu yang 5. Mohon maaf saudaraku apabila ada tutur kata salah hilaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.